Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, kita beralih ke peredaran gelap narkoba nih loh. Seorang oknum LSM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil diamankan saat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Pelaku diamankan saat sedang membawa narkotika jenis sabu nih. Ketangkap ya kan? Nah, kita tengok informasi yo. Di pantauan Bang Jack. Effendi, 42 tahun, warga Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak berkutik saat dibekuk tim Opsenal Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Tersangka yang merupakan oknum LSM ini diciduk saat sedang mengendarai sepeda motor. Anggota Opsenal yang merasa curiga kepada tersangka kemudian menggeledah tubuh pelaku dan alhasil ditemukan narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtu Rahmat Hidayat mengatakan, tersangka diciduk saat anggota tim Opsenal Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penyelidikan adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Kuala Jambi. Melihat tim Opsenal Satnarkoba saat berpapasan di jalan, tersangka berboncengan bersama rekannya langsung melarikan diri. Curiga dengan gerak-gerik tersangka, petugas langsung melakukan pengejaran. Alhasil petugas berhasil menghentikan tersangka dan menemukan narkotika jenis sabu di saku celana tersangka. Sementara rekan tersangka berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran. Anggota kami melakukan penyelidikan di daerah Kampung Laut. Ya? Kampung Laut di wilayah Kampung Laut, di sana diduga sering terjadi tindak pidana narkoba, narkotika. Karena pada saat di jalan, anggota Opsenal mengendarai sepeda motor dan diduga pelaku melihat anggota Opsenal mungkin karena sudah sering turun ke lapangan, jadi anggota Opsenal ini, pelaku ini langsung terburu-buru seperti gerak-gerik mencurigakan. Akhirnya diberhentikanlah, dikejar sama anggota Opsenal, diberhentikan. Begitu digeledah badan, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut, Satnarkoba masih melakukan pengembangan kasus dan melakukan pengejaran terhadap rekannya yang melarikan diri. Tersangka saat ini diamankan di sel tahanan Polres Tanjung Jabung Timur. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.